Sebuah truk kontainer menabrak pohon tua hingga tumbang di Jalan Raya Jonggol Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Batang pohon yang sudah berusia puluhan tahun ini roboh dan menimpa bagian belakang kepala truk setelah tertabrak bagian atas kontainer. Akibatnya kepala truk rusak cukup parah. Batang pohon baru berhasil disingkirkan oleh petugas 1 jam kemudian. Petugas menduga cuaca ekstrim serta kondisi pohon yang sudah rapuh membuat pohon miring ke ruas jalan sehingga tertabrak mobil berukuran besar. Meski tidak menimbulkan korban, insiden ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di kedua arah.